memberikan perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan kepada pelaku usaha dan tenaga kerja UMKM, platform Labamu bersama BPJS Ketenaga Kerjaan menginisiasi kerjasama untuk ikut membantu memberikan solusi bagi pelaku UMKM. Demikian disampaikan Direktur Labamu Arnold Sebastian Eck saat dijumpai di sela MOU dengan BPJS Ketenagakerjaan di BSD Tangerang Banten hari ini. Menurut Arnold, tujuan utama kerjasama ini adalah untuk melindungi mereka dari risiko kecelakaan kerja, kematian, dan memberikan jaminan hari tua. Asuransi bagi pelaku UMKM merupakan penggerak sekaligus mendukung keberlangsungan usaha pelaku UMKM. Kita mau pengusaha-pengusaha yang masih kecil punya kesempatan untuk bisa menjadi lebih besar, ya, bisa maju. Saat ini mereka biasa ada kendala untuk contohnya uang buat mereka sangat sensitif, ya. Mereka punya dana terbatas dan semua yang tidak terduga jadi masalah besar buat mereka. Sementara Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Husaini menyebutkan, perlindungan jaminan sosial ini merupakan amanah undang-undang dan merupakan program pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh setiap pekerja. Nah, memang amanah dari undang-undang memerintahkan untuk memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja Indonesia. Nah, jadi tidak terbatas, sebenarnya semuanya wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ini tentunya kami sangat berterima kasih kepada Labamu, ya, yang sudah membiayai kepada member premiumnya untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Melalui kerjasama dengan BPJS, Labamu akan mengcover asuransi melalui platform yang dimiliki bagi semua member premium Labamu. Pelaku UMKM yang telah menjadi member premium secara otomatis tercover oleh asuransi BPJS Ketenagakerjaan. 3, 2, 1.